Ini dengan masuknya Revolusi Industri 4.0, 4.0 uh -huh. kan ada perubahan di lanskap bisnis IBM juga. Kalau saya ingat dulu IBM brandnya, kalau kita mendengar kata IBM dulu hanya tahunya Hardware, hardware, betul. hardware bisnis. Yeah. Tapi yeah. sekarang ada artificial intelligence, blockchain, cloud computing. Yeah. Yeah. Nah, artinya ada bisnis baru di software. Mm -hmm. Dan sekarang sejauh mana ini ya uh, perubahan ini mempengaruhi lanskap bisnis IBM di Indonesia berapa persen sih uh, perkembangan software mempengaruhi uh, atau berkontribusi terhadap IBM Indonesia? So uh, tentu di zaman dahulu IBM selalu dipersepsi sebagai hardware company. Yeah. Tapi uh, hardware ini tidak lebih kontribusinya saat ini uh, kurang dari 5% dari uh, bisnis landscape yang kita. Uh, mungkin kita lebih relevan saat ini disebut sebagai uh, services company karena kontribusi services lebih dari 50% terhadap company ini. Uh -huh. So, uh, that's how uh, we drive the business. Dan kalau kita bicara services adalah bagaimana sebanyak apa kita memberikan nilai tambah ke pelanggan kami. Gitu ya. Kalau kita bicara nilai tambah dan services adalah kita bicara tentang human resource. Jadi, uh -huh. kita bicara tentang bagaimana kita punya skillful people yang bisa deliver uh, ekspektasi dari segi customer. Nah ini menjadi uh, tantangan, tetapi juga menjadi key focus kami untuk membangun uh, sumber daya manusia yang sangat uh, uh, critical di, di bisnis ini. Uh -huh. Kalau bicara ini Pak, cryptocurrency atau dan juga blockchain, yeah. uh, kan kalau di Amerika IBM sudah menyatakan, saya siap membantu Facebook mengembangkan cryptocurrency-nya, yeah, gitu, yeah. kemarin Libra. Libra. Uh -huh. Di Indonesia Perkembangan blockchain sejauh mana, sepesat apa kalau menurut pandangan IBM? Apakah sebenarnya masih kecil? Ya, ada bermunculan, tetapi tidak sebesar di negara lain, misalnya di negara tetangga kita. Hmm. Uh, di, di, di level mana uh, blockchain kita? Dan kalau kita ingat kan juga uh, beberapa bank sentral sempat menyatakan mereka menjajaki mau bikin blockchainnya sendiri di Indonesia seperti apa? Oke, okay, uh, I think kalau kita bicara tiga atau empat tahun yang lalu, semua masih sibuk bicara tentang use case. Ini blockchain ini mau dipakai untuk apa? Karena yang paling terkenal adalah uh, untuk Bitcoin, untuk uh, cryptocurrency gitu ya. Tapi uh, perkembangan setahun sampai dua tahun belakangan ini, sudah banyak sekali muncul uh, use case yang sangat menarik dan bisa membantu Uh, baik segi uh, perusahaan maupun uh, pemerintah untuk jauh lebih efektif. Contohnya seperti ini, saat ini banyak sekali kalau kita bicara uh, eksporter uh, shrimp atau food gitu ya hmm. yang uh, dikirim ke luar negeri. Nah, mereka sangat ketat dari segi uh, food safety-nya gitu ya. Bayangkan kalau ada terkontaminasi dari suatu food, mau nggak mau, either satu company atau suatu negara atau batch-nya itu akan either di-recall atau di-ban. Yeah tapi dengan menggunakan teknologi blockchain maka kita bisa spesifik tahu farmer mana, pets mana, jam berapa itu saja yang direcall. Sehingga kita bisa mengurangi dari segi yeah. uh, bahan atau uh, impact yang jauh yang, lebih luas. Yeah. Itu satu yang kita bisa lihat. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang di perbankan misalnya yeah. adalah bicara tentang KYC ya, jadi know your customer. Jadi bagaimana uh, lintas perbankan bisa melihat Kira-kira pelanggan mereka yang jauh lebih high profile maupun di blacklist uh, area bisa lebih mudah untuk uh, mengcapture marketnya dan bisa drive-nya. Dan uh, IBM sangat kuat di logistik juga. Kita ada uh, kerjasama dengan MES dan kita buat satu konsorsium namanya TradLens ya, yang memungkinkan kalau kita bicara national single window, gimana dual kalau kita import suatu barang atau keluarin barangnya akan jauh lebih cepat karena semua sumber informasinya sudah tersedia dengan blockchain, baik, baik dari segi terintegrasi dengan perbankan, dengan uh, 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 kementerian, misalnya kesehatan, biaya cukai, dan sebagainya. Itu uh, dalam satu komunitas yang sama.